Adanya 4 kecamatan di Jakarta Utara yang terdampak genangan membuat pemerintah kota Jakarta Utara gelar baksos yang dilaksanakan oleh berbagai elemen yang ada di Jakarta Utara. Wali kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, bersih-bersih ini dilakukan oleh berbagai elemen yang ada di seluruh Jakarta Utara. Semua berkolaborasi menuntaskan semua permasalahan. Menurutnya, semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Berkolaborasi, bekerja sama, menuntaskan permasalahan. Alhamdulillah juga tadi ada hujan yang turun, jadi kita memastikan bahwa mulut-mulut air itu yang mengarah ke sungai maupun saluran dipastikan bisa dituntaskan, sehingga pada nanti saat hujan turun bisa direduksi kemungkinan terjadi genangan di wilayah Pegangsaan 2 khususnya di RW 3. Jadi selain kita melaksanakan aksi kebersihan bersama dengan masyarakat dan seluruh unsur, lebih terpenting adalah bagaimana kita membangun empati dan juga membangun semangat bagi warga, menyatakan bahwa kita ini adalah semua satu. Di lokasi yang sama, Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi mengungkapkan bagaimana polisi dan TNI menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa dan mengamankan kerawanan-kerawanan dari tindak pidana lain. Mari bersama-sama dengan pemerintah kota, dengan TNI dan seluruh lapisan masyarakat, kita sudah bekerja sama dan bersama-sama untuk menyelamatkan warga kita agar tidak menjadi korban, khususnya korban jiwa. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga punya kewajiban untuk mengamankan, karena dampak dari banjir ini tentunya ada kerawanan-kerawanan dalam sebuah kita masyarakat tertentu, yaitu adanya mungkin dugaan atau tindak pidana lain yang menyertai kejadian ataupun adanya bencana ini. Sehingga kami dari pihak kepolisian selain membantu tadi bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga dengan TNI bersama masyarakat bersama-sama membangun ataupun menyelamatkan warga, kami juga punya kewajiban mengamankan wilayah agar masyarakat juga merasa aman dan nyaman, terutama terkait dengan barang-barangnya atau harta bendanya yang mungkin tidak bisa dibawa, nah itu juga dari Jakarta. Arman Tribrata TV, salam Tribrata.